Selamat datang kembali di Marbaran Indonesia. Setelah Piala Presiden 2021 usai, kita bertemu lagi di kompetisi Liga Balap Kelereng yang lainnya bertajuk MRI Liga 1. Dan saya, Edgar Sujatmoko, seperti biasa akan memandu Anda hingga akhir balapan. Bagi Anda yang belum menyaksikan Piala Presiden 2021, saya menyarankan untuk menonton kompetisi tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui tim pertama yang berhasil menjuari kompetisi balap kelereng Marbaran Indonesia. Tentunya Piala Presiden 2021 menyuguhkan tontonan yang penuh adrenalin dan keseruan. Dan kini, sebentar lagi, Anda akan menyaksikan Liga 1 yang merupakan kasta tertinggi kompetisi balap kelereng Marbaran Indonesia, di mana Liga 1 ini akan diikuti oleh 18 tim balap kelereng dengan total 18 balapan di 18 sirkuit berbeda. Dan di akhir musim, 3 tim yang mengumpulkan total poin yang paling sedikit akan terdegradasi ke Liga 2. Tentunya sistem degradasi dan promosi ini akan menambah keseruan dalam kompetisi balap kelereng Liga 1. Dan sementara di layar kaca Anda terlihat susunan barisan start pada balapan kali ini. Di urutan pertama ada Bali United. Ia mendapatkan prevalensi start di barisan terdepan karena berhasil menjuari Liga 1 sepak bola Indonesia di musim 2019-2020. Bali United akan diwakili oleh balancer mereka yaitu M. Taufik. Sementara Persebaya, satu-satunya tim yang memasang pembalap bertipe Markman, Ansamu, sepertinya Persebaya menargetkan finish 5 besar. Sedangkan Persiraja langsung mengeluarkan sprinternya, M. Hamdi, start di posisi terakhir memaksanya langsung mengandalkan pemain andalan mereka. Borneo di posisi 5, 6, dan 7 sama-sama memasang balancer mereka. Arema dan Persija juga yang berada di urutan 9 dan 10 memasang balancer juga. Dan inilah sirkuit pertama yang menjadi arena balapan Liga 1, sirkuit Kapten Iwayan Dipta, home sirkuit dari Bali United Marble Racing Team, yang dipilih menjadi sirkuit pembuka dalam ajang MRI Liga 1. Dan kita lihat penonton sudah memenuhi tribun, ingin menyaksikan balapan pembuka Liga 1 Marbaran Indonesia. Tentunya penonton berharap adanya susul-menyusul terjadi antara tim-tim balap kelereng pada balapan pertama Liga 1 ini. Banner dukungan juga sudah direntangkan oleh para pendukung masing-masing tim. Berbagai slogan dukungan dan motivasi dari berbagai bahasa daerah dibentangkan, berharap memberikan tambahan semangat. Dan di sana, 18 tim balap kelereng Liga 1 sudah bersiap-siap di posisinya masing-masing. Sebentar lagi balapan Liga 1 akan dimulai. Lampu start sudah menyala dan Liga 1 Marbaran Indonesia resmi melaju. Dan kita lihat di sana Persipura cepat sekali melesat. Kini ia berada di barisan terdepan dalam babak final Piala Presiden 2021. Kedua tim ini saling susul menyusul di posisi paling depan, menyuguhkan tontonan yang penuh keseruan. Dan saat ini mereka bertemu kembali di kompetisi berbeda yaitu Liga 1 Marbaran Indonesia. Kita akan lihat siapakah yang akan unggul kali ini. Oh, sepertinya Madura United mendahului Persipura. Cepat sekali Madura United menyalip Bandung kali ini. Luar biasa sekali. Tapi Bandung kembali merebut posisi pertama. Oh, Madura United disusul 3 tim sekaligus. Ia memantul terlalu keras ke dinding lintasan, menyebabkan kini ia berada di posisi 7. Kita lihat di barisan terdepan, lagi-lagi Bandung dan Persipura saling bersaing. Apakah sirkuit Kapten Iwayan Dipta ini akan menjadi arena mereka berdua dalam memperebutkan finish di posisi pertama? Kita lihat saja. Sementara Bali United yang sedang unjuk kecepatan di home sirkuitnya sendiri masih terjebak di urutan 9. Tampaknya ia gagal memanfaatkan start di posisi terdepan. Tentunya ini kerugiannya sangat fatal sekali, mengingat start di posisi pertama hanya didapat satu kali saja saat balapan berlangsung di home sirkuit sendiri. Dan balapan pertama Liga 1 ini, Bali United diberi kehormatan terlebih dahulu untuk menjadi tuan rumah Liga 1 di sirkuit kebanggaan mereka, sirkuit Kapten Iwayan Dipta. Namun sayang sekali, Bali United tidak mampu memanfaatkannya dengan baik dan kini ia berada di posisi 10. Lap keempat, 3 tim sudah keluar dari konveyor. Tampaknya Persipura akhirnya berhasil mendahului Bandung yang sedari tadi selalu melakukan marking terhadapnya. Dan kini ia meninggalkan jauh Bandung maupun PSS Sleman. Oh, cepat sekali PSS dan Bandung. Sepertinya mereka berdua mendapatkan dorongan dari tim-tim di belakangnya di tikungan kelima, sehingga kecepatan mereka bertambah drastis. Kini Persipura yang sebelumnya di posisi 1 terlempar ke posisi 4.
Kini PSS yang memimpin balapan sementara di lap kelima. Cornering yang baik, Bandung mengejar PSS. Oh, sepertinya PSIS Semarang keluar lintasan dan menjadi tim pertama yang mengalami kecelakaan di Liga 1 ini. Tampaknya PSIS gagal memasuki konveyor dan terjatuh. Di sana Bayangkara sepertinya mengancam posisi Bandung, tapi berhasil dimarking oleh Bandung. Bahkan Bandung mendapatkan dorongan kecepatan, namun PSS menghadangnya begitu saja agar tidak didahului. Tentu strategi marking ini sangat berguna agar mendapatkan tambahan kecepatan seperti yang dilakukan oleh PSS sebelumnya, sehingga kini ia bertengger di urutan terdepan. Lap ke-6, pemimpin balapan sementara masih dipegang oleh PSS. Bayangkara cepat sekali dimarking oleh Bandung. Marking yang luar biasa PSS. Kini ia meninggalkan jauh dua pesaingnya itu berkat marking yang baik sekali. Inilah keuntungan melakukan marking di waktu yang tepat, dapat membendung kecepatan lawan agar tidak disusul dan mendapatkan tambahan kecepatan juga. Oh, PSS Sleman kesulitan memasuki konveyor di sana dan langsung terjun bebas ke posisi 5. Posisi 1 yang ditinggalkan oleh PSS kini diperbutkan oleh Bayangkara, Bandung, Persipura, dan Borneo. Dan Bayangkara berhasil mengamankan posisi pertama dengan Persipura di belakangnya. Oh, Bandung cepat sekali langsung mengambil alih posisi pertama. Lagi-lagi di tikungan ke-5, Bandung mendapatkan tambahan kecepatan berkat memarking tim di belakangnya. Dan hasilnya Bandung mampu mendahului Bayangkara dan Persipura sekaligus. Sementara seteru abadi Bandung Persija Jakarta terpuruk di urutan ke-15, satu tingkat di atas sang tuan rumah Bali United. Baik Persija dan Bali United menampilkan performa yang apik di babak penyisihan grup A Piala Presiden 2021. Namun sepertinya penampilan itu tidak mampu ditunjukkan lagi di balapan pembuka Liga 1 ini. Tentunya ini akan menjadi start yang buruk bagi Persija dan Bali United yang diprediksi dapat menjuari Liga 1. Jika posisi mereka tidak berubah, maka akan sulit mengejar poin tim yang menjuari balapan ini. Memasuki konveyor di lap ke-9, ada beberapa tim yang mengalami kesulitan memasuki konveyor ini sehingga harus terlempar ke urutan belakang. Salah satunya adalah PSS Sleman yang terlempar dari posisi 1 ke posisi 5, namun ia mampu kembali bersaing di barisan terdepan. Terlihat kini ia sedang berusaha mengejar Bandung di posisi pertama. Oh, Persipura cepat sekali menyalip PSS dan sepertinya Bandung sekaligus. Bahkan Bandung tidak mampu menahan kecepatan dari Persipura. Tampaknya di tikungan ke-5 di sirkuit Kapten Iwan Nipta ini, Persipura Jayapura mendapatkan dorongan berkat melakukan marking. Dan kembali kini persaingan antara Persipura dan Bandung. Oh, Borneo out. Terlihat tadi saat keluar dari konveyor, Borneo melompati dinding bagian kanan lintasan. Dengan ini, Borneo menjadi tim kedua yang gagal finish di balapan pertama Liga 1. Sangat disayangkan sekali bagi Borneo dan pendukungnya. Arema di sana cepat sekali dimarking oleh Bandung. Gagal merebut posisi 2 dari Bandung. Namun Arema masih membayangi Bandung dan Persipura yang ada di depannya. Sementara PSS yang sebelumnya berada di posisi ke-3, kini terlempar ke posisi 5. Lap ke-11, tersisa 4 lap lagi. Oh, Persipura kehilangan kestabilannya dan dikejar oleh Bandung. Berhasil disusul oleh Bandung. Luar biasa aksi yang memukau dari Bandung saat menyalip Persipura di tikungan U. Tapi di belakangnya ada Persipura dan Arema juga mengancam. Sepertinya Arema akan menyalip Persipura dan juga Bandung sekaligus. Oh, Persipura kembali disusul. Persiraja mengambil alih posisi Persipura di posisi ke-3. Persiraja tampaknya juga mengancam posisi Bandung yang dekat sekali di belakangnya. Oh, Arema kesulitan memasuki konveyor dan terlempar ke posisi 4. Sementara Persiraja mendahului Bandung di sana. Sayang sekali Bandung melalui jalur luar tikungan, semakin jauh dari Persiraja di posisi pertama. Sebentar lagi memasuki tikungan ke-5 yang banyak mendapatkan dorongan. Oh, Bandung mendapatkan dorongan kecepatan, tapi ia dihalau oleh marking dari Persiraja. Sayang sekali Bandung gagal memanfaatkan dorongan tersebut. Namun setidaknya jaraknya dengan Persiraja semakin dekat dan juga menjauh dari kejaran tim-tim di belakangnya. Memasuki 3 lap terakhir, Persiraja memimpin balapan di lap 13 ini. Tidak ada yang menduga Persiraja yang start di posisi terakhir mampu menembus urutan terdepan, meninggalkan tim-tim besar lainnya. Sepertinya keputusan yang tepat menurunkan sprinter andalan mereka, M. Hamdi, sehingga kini Persiraja memimpin balapan. Kita lihat di sana, Barito menol PSS sepertinya akan menyalip Bandung. Gagal dimarking oleh Bandung. PSS mendapatkan dorongan, menyusul Barito, kini mendekati Bandung. Kita lihat, berhasil mendahului Bandung. Apakah akan menyalip Persiraja? Ternyata tidak berhasil. Persiraja melakukan marking di sana.
Namun PSS masih mengejar Persiraja melewati tikungan dalam PSS. Sayang sekali gagal menyalip Persiraja. Walaupun memanfaatkan tikungan dalam, tampaknya PSS tidak melakukan cornering yang baik di tikungan U. Padahal itu adalah kesempatan untuk menyusul Persiraja. Tampaknya Bandung semakin mendekati PSS, saling berdampingan di sana. Oh, Persebaya dan Barito cepat sekali di sana. PSS mendapatkan dorongan, berhasil mendahului Bandung. PSS kembali lagi ke posisi 2 setelah merebutnya dari tangan Bandung. Timing yang tepat dalam melakukan marking terhadap kecepatan Persebaya, sehingga PSS mendapatkan tambahan kecepatan. Penampilan yang cerdas dari PSS Sleman. Tidak heran, kini ia di lap terakhir ini di posisi kedua. Sementara Persiraja sangat nyaman melaju di barisan terdepan tanpa ada ancaman. Tidak ada kesulitan yang ia dapatkan di lap terakhir ini. Tampaknya Persiraja akan memenangi balapan pertama Liga 1 ini dan mendapatkan 25 poin. Sepertinya PSS berusaha mengejar Persiraja, namun akan sulit bagi PSS mengejar di sisa waktu ini. Sebentar lagi memasuki garis finish. Dan Persiraja Banda Aceh berhasil memenangi balapan pertama Liga 1. Selamat untuk Persiraja. Tidak ada yang menduga Persiraja yang start di urutan terakhir berhasil memenangi balapan di sirkuit Kapten Iwayan Dipta ini. Padahal di awal-awal balapan Persiraja tidak terlihat menonjol, namun pada lap ke-11 ia mampu menembus 3 besar, lalu berhasil merebut pimpinan balapan dan mempertahankannya hingga garis finish. Sekali lagi, selamat kepada Persiraja Banda Aceh atas kemenangannya di Liga 1. Sementara di tribun, terlihat gemuruh dan sukacita supporter Persiraja menyambut kemenangan tim kebanggaan asal Banda Aceh ini. Dan kita lihat hasil akhir balapan pertama Liga 1 Marbaran Indonesia. Persiraja berhasil keluar sebagai pemenangnya. Keputusan yang tepat untuk menurunkan sprinter. Di posisi runner-up ada PSS Sleman dengan Bahdim, sang cornerman. Dan di belakangnya ada Bayangkara yang juga menurunkan cornerman mereka. Sementara tuan rumah Bali United harus puas berada di urutan ke-11. Tentu ini hasil yang mengecewakan bagi Bali United. Dan sang juara Piala Presiden 2021, Persipura Jayapura, hanya menempati posisi ke-7. Sedangkan PSIS Semarang dan Borneo tidak akan mendapatkan poin karena gagal finish. Dan kita lihat tayangan ulang keseruan balapan pertama Liga 1. Di sana ada aksi Madura United menyusul Bandung lewat jalur luar tikungan U. Madura United melakukan cornering yang sangat baik sekali, sehingga kecepatannya semakin bertambah. Dan ini adalah aksi Bayangkara yang melakukan cornering-nya mulus sekali. Kecepatannya bertambah drastis, namun sempat dimarking oleh Bandung. Pada akhirnya, Bayangkara berhasil menyusul Bandung di tikungan ke-5. Ini adalah momen di mana Bandung dengan elegannya berhasil menyusul Persipura melalui jalur dalam tikungan. Bandung memanfaatkan ketidakstabilan Persipura dan masuk lewat jalur dalam tikungan U. Persipura sempat memberikan perlawanan tapi dimarking oleh Bandung. Tampaknya di lap yang sama, lap 11, Arema mampu menoli Bandung dan Persipura sekaligus. Arema memilih jalur kanan lintasan untuk menghindari pembantu tikungan, dan hasilnya ia mampu menoli Bandung dan Persipura. Sementara Persiraja berhasil menembus 3 besar setelah menyalip PSS dan Persipura. Dan ini adalah momen PSS mendapatkan dorongan sehingga kecepatannya bertambah. Barito Putra berhasil disalipnya, maka Bandung tidak mampu melakukan marking terhadap kecepatan PSS Sleman. Namun PSS belum mampu menggeser posisi Persiraja. Dan ini keseruan di lap ke-14. Persibaya dan Barito sangat cepat sekali, namun mereka gagal memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan kecepatan mereka digunakan oleh PSS agar mendapatkan tambahan kecepatan sehingga kembali ke posisi 2. Kita lihat, inilah perolehan poin sementara setelah balapan pertama berakhir. Persiraja memimpin klasemen dengan 25 poin. Di belakangnya ada PSS dengan 20 poin. Di tempat ketiga, Bayangkara memiliki 16 poin. Dan Bandung di urutan keempat, 13 poin. Sementara Persebaya, Arema, dan Persipura masing-masing berjarak 1 poin di antara mereka. Bali United, sang tuan rumah, hanya mendapatkan 5 poin. Sama kurang beruntungnya dengan Persija di posisi ke-13, hanya mendapatkan 3 poin. Sementara urutan 3 terbawah tidak mendapatkan poin sama sekali. Di sana ada PSIS dan Borneo karena gagal finish. Sedangkan Persi karena finish di urutan ke-16. Dan berakhir sudah balapan pertama Liga 1 Marbaran Indonesia. Persiraja Banda Aceh, sang kuda hitam pada balapan ini, keluar sebagai pemenangnya. Dukung Marbaran Indonesia dengan memberikan like dan subscribe YouTube channel MRI. Nyalakan juga notifikasinya. Saya selaku komentator undur diri. Sampai jumpa.